Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat sinopsis sinetron dari Jendela SMP yang tayang pada hari ini 20 Februari 2021. Seperti kita ketahui di episode kemarin ya guys, kali ini Indro mendapatkan informasi seputar Joko di rumah sakit. Namun kali ini usaha Indro untuk mencari keberadaan Joko di rumah sakit pun tak kunjung menemukan hasil. Indro pun menyangkal bahwa kali ini Joko telah kabur dari rumah sakit. Wah, kali ini bagaimanakah usaha Indro ya guys untuk mencari keberadaan sang kakak? Apakah kali ini pula Indro akan lebih ekstra kembali untuk menemukan Joko? Karena kita ketahui Joko sudah berada satu lokasi dengan Indro. Nampaknya kali ini Indro pun menemukan keberadaan Joko. Bisa kita ketahui ya guys, kali ini adik kakak ini sudah bisa berkumpul bersama-sama. Wah, kira-kira bagaimanakah pertemuan Joko dan juga Indro kali ini ya guys? Semoga saja kali ini mereka berdua akan baik-baik saja dan tidak ada halangan untuk mempertemukan kedua adik kakak ini. Makin penasaran ya guys dengan episode kali ini, bagaimanakah pertemuan yang terjadi antara Indro dan juga Joko? Pastinya makin seru ya guys setiap episode dari Jendela SMP hari ini. Makanya jangan lupa ya guys untuk selalu menyaksikan sinetron dari Jendela SMP yang tayang setiap hari tentunya hanya di SCTV. Terima kasih dan sampai jumpa.